Oke guys, kita berjumpa lagi di channel Sobat Rekor ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menentukan tempo pada sebuah lagu di Cubase 12 Pro ya. Sebelumnya saya pernah bahas di Cubase Element 8 ya. Nah, di sini kita bahas di Cubase 12 Pro dan nanti kita aplikasikan juga ke IJ Drummer 3 ya untuk bikin instrumen berupa drum MIDI ya. Oke. Kita coba langsung saja ke videonya, oke? Nah, guys, jadi kita ada project nih ya. Kita coba play dari awal. Oke, jadi ini kita belum menemukan untuk temponya berapa ya, di kisaran berapa. Coba kita tekan F2 untuk memunculkan ini apa namanya, tool ini yang paling bawah ya. Nah ini untuk memunculkan tempo, suara tempo, kita tekan C ya di keyboard. Coba kita tekan C, kita play. Nah ini muncul ya suaranya. Oh iya teman-teman, untuk men-setting suara tempo di sini ada metronom, maksudnya bukan tempo, itu suara metronom ya. Klik sound yang ini, misalkan kita rubah audionya, kita scroll aja ini di mouse nya misalkan sampai 100. Nah oke, okay. Nah ini ya, jadi ini belum ketahuan temponya berapa ya, seperti itu. Caranya kita coba play si lagunya dan setelah itu kita masuk ke ini, mohon maaf apa ya, project yang ini, project, terus beat calculator. Nah terus tap tempo sambil nyalakan dulu ini si lagunya. Nah setelah itu kita tekan tap tempo yang ini. Nah lalu kita tekan di keyboard spasi ya, jadi tekan sambil lagunya dinyalakan ya, seperti itu. Bentar, kita klik, kita tekan. Ketahuan nih, coba kita berapa yang pasnya ya. Play, oke. Ini ada di 190 BPM yang ini ya. Ternyata berhenti tadi saya tekan di kisaran 190 BPM ya. Coba kita aplikasikan ke lagunya. Ini kita coba dilihat dulu berapa ini. Jadi ini kalau ngepasin ini, nah kita gedein dulu teman-teman, gedein. Bentar ini agak scroll. Nah ini pasin si ininya di pas ketukannya, bentar.
Ini di sekitaran di sini nih, ketukan-ketukan sininya. Benar gak ini? Sekitaran 190 BPM. Coba kita play. Hop. Belum di setting. Ininya ya, kita rubah si temponya. 190. Coba kita play. Tek tuk 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 tek tuk 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 tek. Benar gak nih? Oh, belum. Ini berarti di sini nih. Salah ini ukurannya. Nah, harus pas ya sama garis-garis ini nih. Ini si snap jangan dinyalain. Kalau dinyalain nggak bisa. Nggak bisa digeser-geser gitu kan tuh. Maksudnya nggak bisa sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau dimatiin, ini pas nanti tepatnya di mana. Nah, sini ini nih, pas garis ini pasti ini ketukan-ketukannya. Gitu, coba kita play. Tuk tuk tek tuk 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 tek tuk 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 tek. Ini kan udah langsung ketemu ya nih, bener kan? Di 190. Nah sini, bentar ini ya. Up. Udah ketemu ya. Tujuh segala rasa yang tak pernah bicara, tak pernah terucap. Ya kan, ini lagunya Noah ya teman-teman. Mungkin juga arum nafasmu yang kurasa, sentuh warna yang beri kesejukan, hilangkan rasa gelap. Pas ya. Coba kita play dari awal. 190 ya teman-teman ini. Tuk tak tuk 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 tak. Yes, udah ketemu ya teman-teman. Coba kita aplikasikan ke drum MIDI. Ini saya pakai IJ Drummer 3 teman-teman. Nih soundnya. Wow, keren ya. Mantap. Yes, ini gede. Merah. Gede ini volumenya. Kecilin dikit. Langsung kita batik teman-teman. Coba kita play. Oh, tenoneo. Duk. Nah, ini bass drum di sini. Nah, dik. Duk tak. Nah, ini. Nah, kalau batik-batik ya, teman-teman nanti ulik-ulik ya, saya nggak bisa ngajarin. Tek. Nah, di tek di sini. Nah, ini akustik elektrik ini. Ini akustik. Nah. Nah. Duk tek 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 duk tek. Ulangi. Tek duk tek duk tek duk tek duk tek duk tek. Nah gitu ya. Duk tek duk tek duk tek duk tek. Iya kan, ini velocity-nya terlalu besar, bisa teman-teman atur nih. Set ngek segini ya. Oh. Iya kan, ini bassnya terlalu gede, kecilin segini. Iya kan,
Udah ya teman-teman, ini sangat mudah sekali. Nanti teman-teman aplikasikan ini sebagai contoh aja. Misalkan teman-teman ingin mencari tempo, terus nanti teman-teman ingin batik drumnya, bisa teman-teman. Langkahnya sebagai berikut ya, seperti yang tadi saya ajarkan ya. Oke, mudah-mudahan membantu teman-teman ini ya. Jadi nanti silakan teman-teman coba aja di rumah. Untuk drum midinya ya, mau drum midi apa aja bebas ya. Mau DJ drummer, kontak ataupun yang lainnya terserah ya. Yang penting nanti teman-teman bisa aransemen ya sebuah lagu ya. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain waktu dengan tips dan tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. We'll be right back.